melindungi kesehatan warga kota dan menjaga polusi udara, diberlakukan kawasan sehat tanpa rokok di Kota Balikpapan. Rokok mengandung zat psikoaktif yang dapat menimbulkan adiksi serta menurunkan derajat kesehatan manusia. Dan asap rokok tidak hanya membahayakan kesehatan perokok aktif, tetapi juga menimbulkan pencemaran udara yang membahayakan kesehatan orang lain. Kawasan Sehat Tanpa Rokok atau KSTR adalah ruang atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, atau mempromosikan produk tembakau. Kamu tahu nggak, Ri? Di sini kan kawasan sehat tanpa rokok. Apa itu? Jadi di sini nggak boleh ngerokok, Ri. Oh. Iya. Jadi pemerintah Kota Balikpapan menerbitkan peraturan tentang kawasan sehat tanpa rokok dalam mewujudkan Kota Balikpapan yang layak huni dan bebas polusi. Tujuannya adalah memberikan masyarakat ruang yang sehat dan melindungi masyarakat dari bahaya asap rokok. Tujuan diadakannya kawasan sehat tanpa rokok adalah melindungi kesehatan masyarakat secara umum dari dampak buruk merokok, baik langsung maupun tidak langsung. Menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat bebas dari asap rokok. Memenuhi rasa aman atau nyaman pada orang lain. Meningkatkan kesadaran dan kemauan dan kemampuan hidup sehat. Menurunkan angka perokok. Mencegah perokok pemula. Prinsip penerapan KSTR adalah 100% kawasan sehat tanpa rokok dengan tidak adanya ruang merokok di tempat umum atau tempat kerja tertutup dan pemaparan asap rokok pada orang lain melalui kegiatan merokok atau tindakan mengizinkan dan membiarkan orang merokok di kawasan sehat tanpa rokok adalah bertentangan dengan hukum. Setiap orang dilarang merokok di kawasan sehat tanpa rokok, dan setiap orang atau badan dilarang mempromosikan, mengiklankan, menjual, dan membeli rokok di kawasan sehat tanpa rokok. Masyarakat agar berperan aktif dalam mewujudkan KSTR dengan memberikan bimbingan dan penyuluhan serta penyebarluasan informasi dampak rokok bagi masyarakat. Pemerintah Kota Balikpapan mendukung penyelenggaraan kawasan sehat tanpa rokok yang tujuannya adalah memberikan kenyamanan dan perlindungan kesehatan bagi warga kota akan bahaya asap rokok dan pencemaran udara.